Ini dari beberapa tim SAR yang melakukan penyelamatan pada seseorang itu sampai sedalam dada orang dewasa. Di sana kita lihat banjirnya sampai sedada orang dewasa. Jadi buat teman-teman yang pengen bantu, silakan langsung bisa menghubungi KAK Komunitas SAR Kencong. Di sana kita akan menyalurkan secara langsung kepada saudara-saudara kita di Kecamatan Kencong, tepatnya di Desa Kraton, Dusun Kedulangkap, yang terkena musibah pada pagi tadi. Ya, jadi ketika teman-teman datang ke sini langsung, aliran airnya masih deras di sini. Jadi tim SAR dari Kabupaten Jember langsung melakukan penanganan khusus buat teman-teman sehingga warga di sini bisa terselamatkan. Ini beberapa rumah yang tenggelam. Kalau kita lihat di sana, teman-teman lagi menyelamatkan beberapa orang yang terkena banjir, diselamatkan dengan menggunakan perahu dari BPBD, dan juga dari beberapa tentara sudah datang di sini untuk membantu proses penyelamatan warga Kraton, Desa Kraton, Dusun Kedulangkap. Ini para korbannya sudah mulai mendekat. Jadi buat warga, teman-teman yang mau menyelamatkan diri, yang mau menyalurkan bantuan, bisa melalui Komunitas SAR Kencong. Kita langsung salurkan ke BPBD Kabupaten Jember sehingga bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir pada 23 Desember 2018. Suatu bencana yang tidak kita inginkan, karena Indonesia sekarang banyak ya. Tanggal 23 Desember tadi malam juga ada tsunami di Jawa Barat. Di Jember pun sekarang masih ada kebanjiran. Semoga cepat terselesaikan nantinya sehingga warga terselamatkan di sini.